Majelis Ulama Indonesia atau MUI menghelat silaturahim dan halal bihalal yang diikuti ormas-ormas Islam secara daring. Ketua DPP LDI Teddy Suratmaji hadir dalam perhelatan itu. Perhelatan ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ketua Umum MUI Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dalam pembukaan, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan, halal bihalal ini menjadi momentum untuk kembali memperbaiki kehidupan bernegara dan berbangsa dari kesalahan yang telah diperbuat. Kita merasa baik sebagai pribadi maupun juga sebagai lembaga, sebagai komunitas, sebagai organisasi. Baik kesalahan kepada Allah maupun kesalahan kepada umat. Dan sekaligus juga momentum ini kita jadikan untuk melakukan penilaian kembali terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan kembali. Dan kita harus kembali kepada sebagai organisasi, sebagai majelis ulama, kembali kepada tugas utama kita. Pada kesempatan yang sama, Teddy Suratmaji menyatakan halal bihalal menjadi tanda kesyukuran usai melaksanakan 5 sukses Ramadan. Halal bihalal bagian dari budaya bangsa Indonesia yang ditandai dengan saling meminta maaf satu sama lain dan upaya memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kehadiran LDI dalam halal bihalal MUI bersama puluhan ormas lain itu menjadi indikator LDI sama dengan ormas Islam mainstream lain. Lebaran ini tentu sebagai tanda kesyukuran kita sudah selesai melaksanakan 5 sukses Ramadan, tapi juga sekaligus saling memaafkan. Walaupun sebetulnya kita juga punya, bukan tradisi, kita biasanya saling memaafkan justru sebelum masuk Ramadan. Tapi ya ini sebagai bagian daripada tentu budaya di Indonesia, maka kita juga meminta maaf satu sama lain. Kehadiran LDI dalam halal bihalal MUI bersama puluhan ormas Islam lain menjadi indikator LDI sama dengan ormas Islam mainstream lain. Sama-sama memiliki kewajiban membangun ukhuwah Islamiyah. Teddy Suratmaji pun berharap acara ini bisa menjadi hikmah untuk menyatukan umat meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.